Halo teman-teman, lagi-lagi saya hadir untuk memberikan rekomendasi makanan dan kuliner kepada teman-teman semua. Nah, teman-teman di sini ada nggak yang suka dengan mie ayam dan juga suka dengan pedas? Nah, kalau kalian pecinta mie ayam dan juga pecinta rasa pedas, nah ini saya akan kasih rekomendasi salah satu warung mie ayam di Semarang yang unik banget. Dan tentunya pedes banget teman-teman. Nah, namanya adalah Mie Ayam Lada Hitam Conti. Lokasinya kalau di map itu berada di Kelurahan Lamper Kidul. Nah, paling mudah teman-teman cukup cari aja Kelurahan Lamper Kidul, karena warungnya itu berada di area kantor Kelurahan Lamper Kidul teman-teman. Nah, di maps itu teman-teman direkomendasikan dan direview atau diulas lebih dari 1900 ulasan dengan nilai ratingnya 4,4. Nah, bagi saya itu adalah rating yang cukup tinggi karena yang memberikan ulasan itu lebih dari 1900-an ulasan. Nah, teman-teman, di sini kalau teman-teman pesan itu bisa pesan mie ayam lada hitam dengan satu porsinya itu harganya di 13.000 saja, teman-teman. Nah, di sini ini Bunda Novi saat ini akan mencoba mie ayam lada hitam dan juga nanti akan ditambah lagi dengan sambal. Pasti pedas nampol teman-teman. Nah, ini dia mie ayam lada hitamnya sudah datang. Warnanya memang hitam ya teman-teman, karena memang bumbunya itu ayamnya itu dengan lada hitam dan ladanya itu memang cukup bisa membakar tenggorokan teman-teman. Nah, ini tambah lagi sambelnya, luar biasa sekali ini. Nah, ketika pertama kali saya mencoba mie ayam lada hitam ini juga menemukan rasa yang unik ya teman-teman. Karena biasa mie ayam itu kalau tidak bumbu hitam yang bukan lada hitam dan juga bumbu kuning ya, tapi di sini lada hitam. Jadi tanpa saus, tanpa sambal, sebetulnya rasa dasar dari mie ayamnya Jonti ini sudah pedas teman-teman. Ditambah saus dan ditambah sambal. Nah, uniknya lagi itu pedasnya itu, panasnya itu nanti setelah setengah perjalanan makan Anda teman-teman. Jadi makan kemudian nanti pedasnya itu baru meledak di dalam mulut dan di dalam lambungnya teman-teman. Di warung mie ayam lada hitam Conti ini teman-teman juga bisa memesan yang namanya ceker ayam ya teman-teman. Jadi bisa makan mie ayam ceker juga. Nah, bagi yang bawa anak kecil bisa juga memesan mie ayam tanpa lada hitamnya atau tanpa bumbu pedasnya teman-teman. Nah, tapi di sini memang saya rekomendasikan untuk mencoba lada hitamnya. Atau teman-teman sudah ada yang pernah berlangganan di warung mie ayam lada hitam Conti ini, bisa dong ceritain pengalamannya. Nah, bagi teman-teman yang suka pedes dan suka mie ayam, bisa dicoba di mie ayam lada hitam Conti yang terletak di Lamper Kidul, Gayamsari, Semarang Selatan teman-teman.